Oke, teman-teman, kembali lagi kita bermain Aldo's World, dunia Aldo. Setelah sebelumnya kita bermain sampai level 25, sekarang kita lanjutkan lagi permainan di level 26. Oke, 26. Oke, nothing ya. Oke. Ya, ini ada timbangan ya. Oke, kita masuk ke lorong waktu. Oke. Ayo, oh, yo. Si mata satu. Tak ada tempat lagi selain kembali. Oke, hampir. Di mata satu nih membuat kita gacor. Oh ya, bongkar. Oke. Iya, terpijak dia ya. Mantap ya, kita melompat. Gimana cara naik ke atas ya? Oke, ini dia naik tangga. Aldo ya, pemburu kota harta karun. Oke, turun. Iya. Selesai. Oke, teman-teman, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Masih bersama si Aldo. Oke, sebuah diamond. Oke, untung saja ya teman-teman, kita tidak masuk ke dalam kolam berbahaya. Oke. Iya, kita coba naik ke atas. Oke. Cukup menarik ya teman-teman. Iya, hati-hati Aldo, jangan sampai salah, bisa dimakan oleh tumbuhan karnivora. Oke. Hampir saja. Di atas sepertinya ada sesuatu ya teman-teman. Oke, nice, kita berhasil meledakkan semua. Tapi sebiji ini tidak meledak pula. Oke lah, kita tidak usah ganggu dia, dia tidak ganggu kita, kita naik aja. Kita bakar dia dulu. Kita mau kemana sekarang? Iya, di sini kita diarahkan kemana nih? Oke, nice. Aldo sang pemburu harta karun. Belum habis coy. Oke, kita coba kembali dulu ya teman-teman. Oke, nice. Oke. Terus bergerak ya teman-teman. Kita bergerak terus. Oke. Oke. Si Aldo sang petualang. Iya, kita sudah sampai. Selesai teman-teman. Si
Osvaldo pertulangannya agak berbeda ya teman-teman dengan platformer yang lain seperti Binogo, Jingo. Iya, tidak ada tempat tujuan lagi selain masuk ke dalam terowongan yang tidak muncul di mana ini. Oh, dia jatuh ya. Tidak tahu dia kemana, mungkin dia terbang bersama angin. Kita ikuti dulu lah arah anginnya. Oke. Angin kan membawamu kembali di sini, mengambil harta. Oke. Us, kita jadikan dia pijakan ya. Oke. Iya. Dan ini dia pintu keluar, pintu ajaib. Kita harus terus mengayun, ngayun, ngayun. Oke, tidak dapat ke atas. Ada apa itu? Ada apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kelelawar ternyata menakut-nakuti kita. Tapi kita belum takut, dia sudah pergi. Oke, hati-hati Aldo, jangan sampai jatuh. Dan kita sudah bermain. Oke, soalnya kita turun. Iya. Selesai teman-teman. Oke, tidak ada apa-apa ya teman-teman. Oke, sudah tidak ada apa-apa. Oke, hati-hati. Hey bro, sini bro, jangan pergi dulu bro. Ambil dong. Oke, kita masuk ke dunia lain. Tidak bisa. Hampir saja. Oke, kita disuruh berenang ini teman-teman. Jadi ya, itu adalah kuda laut yang bisa menembakkan peluru. Oke, sangat berbahaya sekali. Dan oke, kuda laut menembakkan peluru, naga membuang. Iya, nice ya. Oke.
kita sudah berada di jalur yang benar, teman-teman. Oke. Iya, itu dia yang dicari. Belum ketemu, dan ini dia harta karun. Oke. Selesai, teman-teman. Level 30. Sepertinya level ini agak menegangkan ya, teman-teman. Oke, baru mulai kita sudah diberikan sebuah perisai. Menunjukkan bahwa level ini sepertinya memiliki tantangan yang luar biasa ya. Iya. Sudah habis. Bagus, mantap, mantap. Oke, naik terus, naik terus. Iya. Tidak ada apa-apa, teman-teman. Jadi dia yang tertawa ya, teman-teman. Ayo Aldo, come on. Oke. Musuh besar sedang menunggu di depan Aldo. Oh tidak bisa, saya pikir dia bisa menghancurkan. Ternyata tidak bisa. 1, 2, 3, 4. Lompat. Oh, dia kembali. Ada apakah ini? Ada musuh seperti apakah di depan? Oke, kita tunggu dulu. Oke, mulai menghororkan ya, menghororkan sekali. Kita ambil harta karun. Oke, nice, 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 nice. Oke, ada pasukan penjaga. Be careful, Aldo, be careful. Bukan be careful ya, tapi be kare kare. Lompat yang tinggi Aldo. Kita bisa menyelamatkan dari sini ya. Oke teman-teman, kita berhasil menggunakan monster tengkorak. Apabila suka, mohon bantuannya dengan like, share, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi di next konten. Terima kasih.